apa babi torenya tuh. Nah, kita cobain pakai sambalnya. Kulitnya crispy, dagingnya lembut, rasanya gurih. Bray, jadi kita bis lanjut dari Denapok ke sini. Kita mau makan Sei Babi. Tempatnya di daerah Punclut. Nah, kalau kalian yang orang-orang Bandung udah pasti kepikiran. Ini Sei spesial adanya di perbukitan. Ini daerah Punclut yang terkenal jalurnya terjal, butuh perjuangan makan di sini, tapi ini worth it ya. Karena apa? Karena kalian bisa dapat udara segar, sama kalian bisa dapat view dan juga makanan enak pastinya, mengandung babi ya. Udah daerah Punclut, bentar lagi nyampe. Itu ini namanya Sei Lelebo ya, brand asli dari Bandung. Dia ada dua cabang, satu di Gardu Jati, satu di Punclut. Nah, ini kita ke Punclutnya karena tempatnya spesial banget. Kalian bisa lihat sekitar nih, jalanannya nanjak terus kayak gitu. Ya, jalanannya nanjak terus dan kita udah mau sampai tempatnya itu sesuai sama Google Maps ya. Nah, kalian bisa lihat ini tuh, lihat sebelah kanan kalau dari arah bawah nanti ada pelang ini, Lelebo. Oh, tempatnya seperti ini. Ya, kalian bisa lihat view-nya tuh, lihat. Oh, yoi. Oke. Jadi kita parkir di sini. Terjal. Oke. Ya udah, oke. Ya, jadi kita udah sampai di sini. Kita minta izin dulu, kita review tempatnya enak, makanannya juga enak. Ciao. Nah, Bray, jadi ini gua udah nyampe. Ini tempatnya kalian bisa lihat, nanti gua sisipin gimana jernihnya dari parkiran ke dalam restonya ya. Terus kalian bisa lihat view-nya. Ini adem. Ya, ya udah kita pesan dulu ya. Oke. Teh mau pesan? Ini Sei. Oke. Teh, saya mau pesan bestsellernya apa di sini ya? Sei dan Torenya kan? Sei dan Torenya. Ada yang platter ya? Ada, boleh. Mana? Oh.
ada yang flatter. Flatter mana tuh? Ini ya. Ini seinya 250 gram, babi torenya juga. Boleh pilih 3 varian. Oke, okay, 3 varian. 3 varian. Ada apa aja? Pilihannya di sini. Oke, okay. Yang platternya boleh satu. Terus oh bisa milih ya. Iya. Yang favoritnya itu si sambal luwak, tim rasa sama babi garing. Oke, okay. Kasih yang favoritnya. Oke, okay. CI babi sambal luwak. CI garing saus kecap ya. Sama tino rangsak. Oke, okay. Mau itu. Terus ada ada urutan. Porsi satuannya ada? Itu porsi satuannya. Oh ya udah, mau satu. Kita mau nyoba satu. Babi torenya kan barangkali? Tadi udah. Belum ya? Babi tore juga ada porsi satuannya. Oh ya udah, mau babi torenya satu. Sambel hilong. Nah, itu. Nasinya satu. Nasinya. Nasi daun jeruk. Mau. Oke. Terus minumnya es teh tawar. Ya. Tambahan lain? Itu aja dulu. Ya. Oke, okay, yo, thank you. Oke. Okay. Nah, berani. Jadi kalau di sini itu dia babi asap ya, ada babi asapnya, ada kayak babi panggangnya, terus dia juga ada urutan Bali kayak begini. Nah, ini menu baru nih kayaknya nih. Oke, okay. Terus gue pesen yang platter. Dia kalau menu satuan nanti kalian lihat sendiri ya. Dan dia juga ada kayak babi tore itu babi panggang, ya. Saya itu yang babi asap. Terus dia ada sop berenebon, ala-ala Manado. Ada bakmi juga nih kayak begini, ya. Jadi nanti gua shoot, ada pangsitnya juga. Ya, nanti gua shoot. Ini tempat kalian mau santai, mau kencan, rekomendasi lah. Ya, jadi nanti kita ini untuk si menunya, ya. Oke, okay. Untuk itu kita shoot dulu menunya, kita shoot dulu vibe-nya. Kalau boleh kita shoot dapurnya. Oke, okay. Ciao.
Oke, Bray, di depan gue udah ada ini yang gue pesen. Ini dia say platter. Ya, gue nyontek dulu biar kalian tahu harga dan nggak julid. Say platter. Ini porsi untuk 3-4 orang. Harga di 130.000. Ini nih, ini gede nih. Tuh, kayak kan ada 3 jenis sei. Yang kali ini gue pilih yang bestsellernya sei sambal luat yang ini nih. Terus ini sei garing saus kecap, sama ini ada lagi sei babi tino rangsang yang ini. Nanti gue kasih lihat ya, sama babi tore, babi tore. Harganya 50.000 nih ya. Terus urutan Bali ya, sambelnya ada macem-macem. Ini hilong, terus ini sambelnya, bentar gue nyontek dulu, sambal luat. Nah, sambal luat nih ya. Oke, ini sambal kecap, ini hilong nih tuh ya. Ya udah, terus ada nasi jeruk wangi 8.000. Udah gurih nasinya ya, lu makan nasinya doang gurih, jadi anak kuliah Unpar bawah yang lagi bokeh bisa kesini beli 8.000. Nah, tino rangsak ya, tino rangsak kita coba. Oh, rempah-rempahnya strong. Dagingnya legit, rempah-rempahnya strong. Ini campur ya. Ada cabe, serai, sama kunyit kali, kuning begini ya. Tuh. Tino rangsak. Si lemaknya juga cuy, langsung ces. Dia tipenya yang lemaknya seimbang ya, lemaknya seimbang. Tuh kalian bisa lihat tekstur dagingnya, kalian daging semua tuh. Ya, gue coba pakai sambelnya deh, gue coba dagingnya dulu deh. Kalau ini lebih ke originalnya ya, jadi hanya bumbu basic tapi udah nikmat, gurih, dan aroma smoke-nya dapet. Nah ini babi goreng garing. Wow, crispy. Kita coba sambelnya. Kita taruh sini. Kalian bisa lihat nih. Aduh. Kalian bisa lihat. Sambalnya agak pedes. Ya kalian hati-hati. Cuma begitu masuk ke mulut, dia ada aroma. Aroma apa ya? Strong. Ada aroma, satu aroma enak kayak entah andaliman, entah kecombrang, gue nggak tahu, atau ada yang lain, tapi itu strong, ces, enak. Sama ini daun singkong. Daun singkongnya pun
ada wangi-wanginya juga. Ya. Kita coba. Ya. Wah, enak. Legit. Makan di sini legit, enak, gurih. Yang doyan pedas juga nggak ada. Oh, kuahnya, kuah kaldunya strong, enak, gurih. Tapi dia nggak terlalu strong aroma babinya, enak. Itu dia pekat. Nah, ada daun bawangnya. Nah ini kita lihat, coba babi torenya tuh kulitnya mengembang sempurna. Nah, kita cobain pakai sambalnya. Oh. Ya. Kulitnya crispy, dagingnya lembut, rasanya gurih. Campur pakai sambal ini ada kayak bawang putih goreng, ya, ada daun jeruknya nih kayaknya nih, terus cabai, dan dia asam manis, terus campur aroma garlic, nyampur semua, jedar. Oke. Kita coba nih pakai saus kecapnya, babi garing saus kecap. Ini dagingnya semua legit, nggak ada yang alot, dan aroma babinya tuh semua udah hilang, samar semua. Terus ya, ini sambalnya ngekick di akhir, jadi kayak makan ikan bakar gitu rasanya. Baru ini nih, ya. Tuh crispy kayak ayam kremes garingan nih. Wah. Babi garing saus kecapnya kalian harus coba. Unik perpaduannya. Kayak makan seafood. Ini ya bikin kayak seafood. Urutan ya, kita coba ya urutannya. Wow, rasanya daging. Rempahnya berasa. Kalian lihat. Ada smoke-smoke-nya. Tuh, daging-daging. Terus dia smoke. Smoke-nya dapat. Kalau kalian belum pernah coba, kalian wajib kesini. Makanannya nggak cuma enak, skillnya enak. Kalian bisa santai ngelihat view pemandangan kota Bandung. Ada es krim, ada kopi, dan ada bir. Mantap. Wah, beneran. Ini enak. Ui, bray. Sama kalau kalian nggak suka yang begini, lebih light, ada lagi. Mie tadi kan. Ya.
gue gak bisa bilang apa-apa, kalian harus coba ini, terutama ini babi garing saus kecap, makan babi sensasi seafood. Dan hati-hati sama sambalnya, terutama yang ini sambalnya. Ya, pedas. Gue gak bisa ngomong apa-apa. Setiap ini karakternya beda-beda dan kalian bisa padu-padankan. Sausnya ada banyak, pilihan CI-nya ada banyak, menunya ada banyak, kalian bisa padu-padankan. Nah, terus gue mau lanjutin makan. Jadi kalau kalian suka dan mau coba pas weekend ke Bandung atau kalian lagi ada di Bandung, kesini ya, Lelebo di Punclut. Ya ada dua, di Gardu Jati sama di Punclut, tapi kita yang di Punclut karena apa, pemandangannya, view-nya bagus, adem, damai, sepi ya, sepi jalanannya, restonya rame ya. Jadi kalau kalian mau kesini, share video ini, ajak teman kalian, keluarga kalian kesini, nyobain. Ini worth it untuk dicoba. Perjalanannya agak menantang, tapi worth it untuk dicoba. Ya, oke. Okay? Jangan lupa subscribe, biar kita makin semangat untuk bikin video review kuliner seperti ini. Ya, oke. Okay? Jadi jumpa lagi di Kang Babi Ngebabi video selanjutnya. Ciao. Oke, okay, Bray, kita udah selesai makan, udah kenyang, udah bego, kita bayar. Tapi kalau urusan bayar, jangan bego. Ya, Mbak. Ya, Kak. Ada tambahan lainnya, Kak? Kerupuk kulit babi satu, sama es krimnya satu tadi. Jadi berapa? Sama yang meja itu juga ya? Satunya. Boleh dicek kembali. Oke. Oke, okay, ini Bray, es krim tuh, ada es krim 25.000, kerupuk kulit 10, nasi jeruk, sama sei, tuh, teh tawar, urutan, oke. Okay. Yang kita makan, 2 orang, 3 orang lah ya. Habisnya segini. Oke, okay, sip. Dapat diskon. Kalau diskon kita nggak nolak. Tapi kalau makan gratis kita nolak. Ikan. 344.800 ya, Kak. Oke. Oh ya, sini ada promo juga kalau bawa lunchbox. Iya. Lunchbox bawa tempat makan sendiri berarti ya. Iya. Diskon 10%. Oke, jadi kalau kalian bawa lunchbox diskon 10%. Suka ada promo sih di Tokopedia dan di Shopee untuk nyampe. Oh, Tokped juga ada ya. Oke, Tokped sama ini ada, GoFood sama GrabFood ada. Ada. Oke, GoFood ada, GrabFood ada. GoFood aja mendingan, Grab jangan. Karena karya anak bangsa. Ya, oke, okay, thank you. Oke, okay, bye. Jadi kita mau jalan balik ke Jakarta. Oke, okay, bye.